but I already tried. Halo, halo guys. Welcome back ya, Syah. Welcome back to my channel, guys. Oke, guys. Jadi di video kali ini kita akan main game Magic Chess ya, guys ya. By the way, gua udah lama banget nih gak main Magic Chess ya. Sekalian coba-coba skill, guys. Oke, dapat Purify Retry. Kita ambil Purify-nya aja ya. Ada Karina, kita ambil Karina sama ini. Nah ini nih, oh ya, ini untuk apa nih sinerginya nih? Gua bakal bikin ke arah Ele ya guys ya. Kayaknya sih Ele Astro guys, gua bakal bikin ke arah Ele Astro ya, atau enggak Ele Assassin. Aduh, kalah lagi nih lawan Layla. Oke, kita ambil. Ini coba scroll dulu dah. Nah, dapat juga ya. Bisa ini guys buat elemental ya. Ini udah pasti dapat elemental nih. Sayangnya ini tadi nggak dapat flicker ya. Ini kalau dapat flicker enak sih ini. Pakai Lancelot flicker ya. Malah dapatnya Retry sama apa tuh? Purify, satu lagi apa tadi? Aegis ya. Oke, nah kan dapat elemental ya. Kita ambil elemental, guys. Bikin Lancelot elemental ya guys ya. Oke, ini upgrade aja lah, nggak usah nabung guys. Nabung juga belum tentu menang ya, kalau kalah mah nggak bisa nabung juga itu. Lawannya Mystic ya. Wah, kalah nih lawan Mystic ini. Tapi emang sih guys, early game itu emang enak pakai Mystic ya. Wah, ada 5 bintang nih. 5 gold ya maksudnya ya. Ambil ini aja kali ya. Mau ambil hero tapi adanya apa kayak beginian guys. Kalau Lunok mah mungkin gua ambil, adanya Minotaur guys. Kalau dulu sih iya, Minotaur itu mantap banget guys. Kalau sekarang tuh ya itulah. Oke, tumben nih blessingnya ini bener ya, biasanya ngawur. Wah, sama-sama pakai Zilong nih. Tapi ini orang bikin Ruby Zilong ya. Oke, masih menang ya guys ya. Nah, ada Eudora nih, kita ambil Eudora, nggak blessing lagi. Coba kita scroll ya. Oke, keluar juga hero elementalnya guys, berarti masih kurang satu nih. Ini harus buru-buru up ke level 7 sih guys buat nyari Lancelotnya ya, soalnya hero-hero bintang, hero-hero 3 gold itu emang
mudahnya itu cari di level 7, guys. Oke, masih bisa menang ya, masih aman. Nah, ini nih yang paling gua cari nih. Power Overload, guys. Kita langsung ambil Power Overload aja ya. Setiap kali mengeliminasi langsung dapat 30% mana, guys. Itu enak banget, guys. Oke, ada Golden Staff, konsentrat. Kita ambil, aduh jelek banget, guys. Kita ambil konsentrat aja ya. Oke. Kita langsung up slot aja kali. Nah. Ambil ini ya. Buat aktifin ini dulu ya, guys ya. Apa nih namanya? Astronya, guys. Lawan Vale skill 1, main mistik. Oh iya, ini yang mistik yang tadi apa bukan sih? Lupa lagi tadi yang main mistik yang mana. Wah, kalah dong. Wah, masih kalah, guys. Wah, sialan. Oke. Aduh, golnya map mulu anjir. Ini coba gua pindah ke sini aja lah. Oke, lawan Saki ya. Tapi kocak sih ini, taruh di depan anjir. Ya langsung hancur dong itu bunganya ya. Bunganya belum sempat ngeluarin skill, guys. Ya kocak, guys. Masa iya taruh depan pakai Saki. Oke, buset, dari tadi, guys, baru keluar ini ya item hilangnya ya. Langsung aja kita ambil, scroll. Nah, ini nih yang gue cari nih, baru nongol, guys. Oke, Eudora keluar lagi ya, kita langsung ambil. Waduh, ini kita buang satu dulu aja dah. Berarti masih kurang satu lagi, guys, Eudoranya ya. Wah, buset, tebel banget nih orang. Gila hasilnya. Wah, keras banget lagi tuh. Wah, 16. Aduh, sisa setengah ya. Oke, gak diambil slotnya, kita ambil aja, guys. Oke, akhirnya Lancelotnya bintang 2 ya. Ini muncul dua sekaligus lagi, ini langsung aja kita ambil. Kita scroll. Gak keluar lagi, guys. Scroll lagi. Malah yang keluar apa tuh namanya? Odet ya, guys ya. Ini udah agak mendingan nih, soalnya udah bintang 2 ya. Tinggal cari itemnya nih. Ya, dapat, semoga aja nanti dapat apa tuh, DHS atau enggak BOD, guys. Biar ada damage-nya ya. Waduh, masih kalah dong. Gila. Nah, akhirnya bintang 3 ya. Ini juga bintang 2, guys. Lunoknya akhirnya keluar juga nih, lunok. Langsung aja kita masukin ya. Langsung aktifkan 6 elemental, guys. Oke, ini langsung aja kita kasih item juga ya ini. Nah, udah mantep nih harusnya nih.
tinggal cari item buat si Zilongnya ya. Kok Zilong siapa nih? Lancelot, guys. Wah, rame banget nih musuhnya nih. Nah, ini nih dia nggak mau langsung loncat ke belakang ya, soalnya nggak pakai flicker, guys. Coba aja tadi ada flicker, guys. Tapi ini udah mendingan ya, udah aktif 6 ya. Jadi kalau ngekill udah langsung ulti lagi, guys. Untung aja tadi dapat power overload, guys. Jadi enak ya. Oke. Kayak begini ya, ini kita scroll. Scroll lagi, ya. Jelek banget, guys. Elemental Codex. Nah, ini aja kali ya. Tapi magic power, guys. Gak apa-apa lah, elemental codex pun jadilah ya. Oke, ada Berserker Fury. Kita ambil sama, nah, POD, guys. Lancelot keluar lagi ya. Kita ambil POD langsung ya. Buat si Lancelotnya, guys. Oke. Udah mantap lah ya. Ini kita upslot aja. Lanjut scroll ya. Oke. Keluar juga nih. Scroll lagi. Keluar lagi ya, guys ya. Kita langsung ambil aja ya. Nah, aktifin maksudnya bikin dua ini ya. Wah, Lunoknya langsung mau aja. Untung aja ya tadi dapat power overload, guys. Nah, enak kan ini. Kita buang satu biar genap 20, guys. Oke. Kita ambil ini, coba kita scroll. Please Lancelot kurang satu ya. Woi mulu malah nyebar. Halah, dahlah. Oke, ini yang main apa nih? Mystic tadi ya. Apakah kali ini bisa menang, guys? Oke. Untung aja elemental, guys. Jadi skill pertama langsung bisa keluarin dua skill ya. Oke, akhirnya menang juga, guys. Tapi ini yang pakai Zilong ini masih banyak tuh yang tadi ya, paling atas lagi tuh. Kita fokus dulu cari Zilongnya, kurang satu, guys. Ini baru keluar juga ya. Tuh, nggak lompat dong. Ini kalau seandainya ada flicker, mending ambil flicker, guys. Kalau mau bikin apa nih, Lancelot elemental ya, supaya dia mau lompat ke belakang, guys. Oke. Ambil apa nih? Kayaknya ini aja kali ya. Nah, dapat juga nih item silongnya, guys. Tombak silongnya ya. Tinggal ini nih, masih kurang. Aduh, kurang dua nih, keluarnya susah banget dah. Ayo, Lancelotnya ulti mantap, langsung rata ya. Satu lagi hilang tuh. Wah, dia pakai seal, guys. Oke, lanjut scroll ya. Bintang dua juga. Akhirnya keluar lagi nih, please. Satu lagi. Ya ampun, gak dikasih dong, guys.
Wah, ini ramai banget anjir. Mana nih Lancelotnya, dia nggak lompat ke belakang lagi. Oke. Harusnya ini menang sih, guys. Nah, menang ya. Oke nih, woyenya kok juga kurang satu nih. Coba kita cari dulu ya. Nah, bintang 3, guys. Woyenya ya. Tinggal Lancelot nih berarti. Bintang 3 juga Lancelotnya. Udah mantap nih. Oke, ada Rose Gold ya. Pakai Bloodwing aja lah buat si itu ya. Nah, ini nih yang gue cari nih. DHS, guys. Ini BOD-nya. Dan ini enak nih, udah pasti. Tapi nggak tahu deh sih ini udah pasti menang atau enggak, guys. Wah, ada Gore tuh. Tapi masih bintang 1 ya. Waduh, miss lagi ultinya. Bangke lah. Wah, untung aja udah bintang 3, guys. Kelar. Oke, bintang 3 juga. Ini usaha bikin 6 juga gak sih, guys? Kayaknya gokil nih kalau bikin 6 astro juga ya. Syukur-syukur ada biji astro, guys. Oke. Pulang tuh Laylanya ya. Padahal awal-awal tadi kebantai gua, guys. Sekarang membantai ya. Tinggal satu nih berarti nih, Zilongnya nih, sama-sama Zilong ya. Tuh, win streak juga tuh Zilongnya. Oke. Maksimalin bikin 6 astro mungkin ya. Coba gua upspot aja lah. Apakah ini masih kalah? Wah, udah banyak juga tuh yang bintang 3, guys. Pantesan aja dia win streak ya. Ayo skill. Oke, hilang langsung tuh. Bisa lah ini membantai ya. Oke. Ah, ini aja, guys. Malah nggak ada astro ya. Kalau diharapin malah nggak ada, anjir. Wah, dipindah langsung, guys. Laylanya ya. Langsung rata yang sini. Pokoknya yang dekat si apa nih? Lancelotnya auto rata, guys. Wah, Lancelotnya. Wah, untung aja ya. Ayo skill. Udah nggak kena. Wah, kalah. Masa iya kalah sih? Oke, untung aja menang ya. Ayo, aduh, kena stun lo gitu. Ayo langsung, pokoknya ini dulu sih, apa nih namanya, rupinya, guys. Nah, kalau rupinya udah kelar sih enak ya.
Wah, enggak kena lagi tuh. Wah, yang bener aja. Wah, kalah anjir. Eh, buset. Oke, Valiant Blade kita ambil. Kayaknya nih gua ganti dulu ke sini dah. Nah. Mungkin begini dulu ya. Wah, bisa nggak nih? Ini kalau kalah kelar nih, guys. Kalau kalah kelar ya. Ini tadi soalnya kelemahannya ya, nggak ada flicker di early game, guys. Nggak dapat flicker, guys. Kalau seandainya dapat flicker, bisa sih terjadi ya. Tuh ini dia pakai apa sih? Wah, N lagi, wah, pohon sak ya. Ya itulah tadi ya guys ya, gameplay Lancelot Elemental guys. Tapi tadi belum sempat ganti ya guys ya. Seharusnya bisa sih tadi bikin 6 Astro juga ya. Ya jadinya kalah ya, meskipun gak jadi rank 1 guys. Tapi yang penting bisa comeback jadi rank 2 lah ya. Wajar lah gua udah lama gak main game Magic Sesh ini ya guys ya. Oke lah, mungkin cukup sekian ya untuk videonya ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.